Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini, terdapat satu serangan yang diterima oleh Anwar Ibrahim. Susulan pertemuan Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin. Dan pada akhirnya, antara yang cuba untuk menumbangkan, cuba untuk memalukan Anwar, sudah pasti daripada penyokong-penyokong ataupun daripada pembangkang sendiri. Rupanya, pembangkang juga ada melakukan pertemuan bersama dengan PM New Zealand. Tapi, ada satu kejadian yang tidak diketahui ramai yang berlaku, yang sebenarnya mungkin memalukan kalau perkongsian ini benar. Melalui Harapan Daily bertarik 6 September. Fadli Syari troll pertemuan PMX dengan Presiden Putin. Tapi lain pula jadi. Ahli Parlimen PAS Ahmad Fadli Syari membuat troll pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Vladimir Putin. Ia sebagai tindak balas kerana warganet menyindir pertemuan sekumpulan ahli pembangkang dengan Perdana Menteri New Zealand Christopher Luxon pada Selasa lalu. Warganet sebelum ini mendakwa pembangkang membuat gambaran salah apabila menyatakan mereka menerima kunjungan hormat daripada Luxon. Kata warganet, Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang sebenarnya membuat kunjungan terhadap Luxon. Kerana terdapat satu video di mana Luxon berkata, "Terima kasih kerana datang hari ini kepada Hamzah." Dalam video sama, Luxon juga berkata, "Anda Hamzah bawa kawan-kawan." Dengan sejumlah pihak mentafsirkan, ia bermaksud dia tidak menjangka Hamzah akan membawa pimpinan pemimpin lain bersama dengan pertemuan itu. Pengguna media sosial beranggapan sebenarnya bukan Luxon yang mengunjungi pembangkang. Sebaliknya pembangkang yang pergi bertemu Luxon. Atas sebab itu, Ahmad Fadli, yang juga Ketua Penerangan PAS, membalas kembali dengan menyindir pertemuan PMX dengan Putin. Sebelum ini, Anwar dalam ucapannya berkata, Presiden Putin memintanya hadir ke Vladivostok kerana mahu berbincang dengannya. Ahmad Fadli kemudian menyertakan tangkap layar berita lawatan kerja PMX ke Rusia yang bertulis, Anwar berhasrat bertemu dengan Presiden Rusia untuk membincangkan hal ekonomi. Presiden Putin yang nak jumpa PMX, bukan PMX yang berhasrat jumpa Putin. Betulkan laporan ini. Jangan lekehkan Perdana Menteri kita. Saya tak boleh diam jika ada mana-mana pihak buat laporan tak tepat seperti ini. Ini wajib diambil tindakan, sinisnya di Facebook. Bagaimanapun sindiran berbentuk troll itu dianggap tidak sampai oleh pengguna media sosial. Fadli Syari cuba nak troll tapi tak sampai bang, tak sampai. Dia gini, NAKPI Forum di Rusia tu haruslah ada jemputan dari Presiden Putin. Betullah PMX Anwar Ibrahim sebut dalam ucapan. Putin nak jumpa dia sebab itulah Malaysia dapat jemputan rasmi. Mestilah dalam surat rasmi itu tertulis jemputan kepada Perdana Menteri Malaysia, bukan jemputan kepada ahli Parlimen Pasir Mas. Dan PMX pun tak daklah up status, kata saya menerima kunjungan hormat Presiden Putin di Vladivostok, balas seorang pengguna Facebook. Saudara-saudara, ini pasti satu perkara yang memalukan PAS sendiri. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan, seringkali kita mendengar ada sahaja cara daripada musuh-musuh Anwar untuk menumbangkan Anwar, untuk menjatuhkan Anwar, untuk memalukan Anwar, cuba untuk memerangkap Anwar. Nah, pendek kata, nak tumbangkan PMX dan kerajaan. Sudah pasti daripada kepimpinan pembangkang Perikatan Nasional, ada yang mahu Anwar Ibrahim letak jawatan, ada yang mahu Anwar Ibrahim tumbang. Namun, saudara-saudara, ini satu perkongsian yang patut menjadi satu peringatan kepada ramai orang, terutamanya pihak-pihak yang cuba untuk memusuhi Anwar Ibrahim. Perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 6 September. Empat sebab pembangkang patut cermin diri sebelum mengata PMX.
Cermin diri sendiri sebelum mengata orang. Pembangkang bawa isu warung kopi. Sungguh lucu pembangkang yang ada sekarang ini. Ekonomi negara dikagumi dunia, sehingga PM New Zealand mengakui hadir bertemu PMX untuk belajar bagaimana PMX menguruskan ekonomi negara. Pelbagai sindiran dilakukan pembangkang dengan mempersoalkan antara PMX dan Putin. Siapa yang ingin bertemu siapa? Isunya, pertemuan itu untuk mengeratkan lagi hubungan Malaysia dan Rusia. Putin sendiri memberitahu media, dalam pertemuan bersama PMX antara dibincangkan untuk memperluaskan perdagangan dengan Malaysia. Wow. Siapa jumpa siapa itu tidak penting. Sedangkan kerajaan tidak mempertikaikan pertemuan pembangkang bertemu dengan PM New Zealand. Sama ada pembangkang atau PM New Zealand mau bertemu, tidak penting. Bagi saya ini satu kredit baru untuk Anwar, satu kemenangan baru untuk Anwar yang pasti membuat semua musuh politik Anwar Ibrahim terkedu. Adalah perkara biasa pimpinan luar negara bertemu ketua pembangkang, seperti mana dilakukan PMX, jadi apa isunya? Sebab itu pembangkang mesti selalu cerminkan diri sendiri. Sebelum mengata PMX, Mahyadin selepas angkat sumpah sebagai PM terpaksa memperkenalkan diri kepada Presiden Indonesia Jokowi. Sedangkan PMX berpuluh ucapan tahniah diterimanya. Malah beberapa pemimpin dunia menghubungi sendiri PMX untuk ucapan tahniah, sedangkan Mahyadin terpaksa menghubungi ketua kerajaan bahwa dia adalah PM yang baru. Dunia tidak mengenali Mahyadin. Yang kedua, begitu juga Hadi Awang berbanding dengan Anwar. Siapa pimpinan luar yang kenal Hadi Awang atau memberi penghormatan kepadanya? Sedangkan PMX disambut luar biasa oleh PM India. Yang ketiga, PMX tersenarai antara 50 pemimpin dan ahli politik Islam paling berpengaruh menerusi edisi terbaru The Muslim 500, The World's Most Influential Muslim 2024. Dan yang keempat, Perdana Menteri New Zealand pun tidak bertemu Hadi Awang, apatah lagi yang lain. Hadi Awang punya hebat dalam kalangan orang Melayu itu pun di pantai timur dan utara sahaja. Saudara-saudara, ini pasti satu perkongsian yang mengejutkan kepimpinan pembangkang. Kata peribahasa, tiada tahu menari, dikatakan lantai jungkang-jungkit. Jika tidak tahu menguruskan negara, jangan orang lain dipersalahkan. Belajar-belajarlah, sering melihat cermin. Dalam parlimen merepek, di luar parlimen lagilah merepek. Yang menjadi mangsa adalah rakyat. Sebenarnya, pembangkang takut popularity Anwar bertambah hebat. Nak menafikan ekonomi tidak boleh lagi, sebab pakar ekonomi dunia memuji negara kita. Dicari perkara karut-marut sesuai dengan corak pemikiran penyokong mereka. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Renung-renungkanlah, Anda boleh lihat berita sepenuhnya melalui Harapan Daily. Apa komen Anda?